Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deos Project, channel yang akan bagian kepada teman-teman semua news, entertainment, dan hiburan. Teman-teman, kali ini kita akan mereview ya sebuah kasus yang baru saja nih, baru semingguan ini teman-teman. Ini adalah kasus mengenai tewasnya anak pengemudi ojek online ya, yang berada di daerah Yogyakarta, lebih tepatnya itu di daerah Salakan Bangunharjo Sewon Bantul. Ceritanya gini teman-teman. Bapak-bapak ojek online ini menerima pesanan dari seorang wanita sebuah sate ya teman-teman. Tapi ini secara offline ya, nggak pakai aplikasi, dikirim ke sebuah tujuan. Dan di saat tujuan itu dari pihak penerima makanan ini tidak menolak. Kenapa menolak? Karena merasa tidak kenal sama pemiliknya. Akhirnya kan dibawa pulang tuh teman-teman ya. Satenya dibawa pulang, ternyata teman-teman itu mengandung potasium sianida. Saat itu kan dimakan sama keluarga dari bapak ojek online ini ya. Istrinya itu sampai mual muntah, tapi akhirnya tertolong. Tapi sayangnya anaknya ya, yang bernama Naba Faiz Prasetya 10 tahun ini akhirnya meregang nyawa. Teman-teman, yang mau saya review kali ini adalah ini betapa jahatnya pelaku ya. Karena ini sebenarnya ini kan terjadi karena salah sasaran. Untuk update dari berita terkini teman-teman, kemarin ya, kemarin tuh tepatnya tanggal 3 Mei itu sudah dilakukan penangkapan ya dari sang pelaku. Ini wajahnya seperti ini teman-teman, bisa lihat di samping saya ini ya. Ini korban tewasnya ini si Naf, siapa si Naba Faiz Prasetya ini, setelah menyantap sate yang dikirim oleh perempuan ini teman-teman. Sate ini dikirimnya itu kan oleh bapaknya menuju seseorang yang di daerah Bantul itu bernama Pak Tommy. Namun saat penerima itu menolak karena tidak mengenal identitas pengirim teman-teman. Jadi ini buat pembelajaran juga buat teman-teman semua, apabila menerima sebuah paket atau makanan tapi tidak mengenal, sebaiknya ditolak. Ini supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, kasus ini teman-teman ya. Karena mungkin karena sakit hati apa karena ini kan sekarang lagi ditindaklanjutin ya kawan-kawan ya. Sebenarnya apa sih motif dari mbak yang tersangka yang ada di samping saya ini, kenapa sampai mengirim sate beracun kepada bapak Tommy di daerah Bantul, dan ternyata di satenya itu dia masukin potasium sianida. Kandungan, kenapa kok ini bisa sampai mematikan, karena dan di ibunya tidak mematikan karena dalam setiap mililiter itu berbanding terbalik dengan berat badan. Jadi karena berat badannya si kecil ya, ini pasti yang berumur 10 tahun ini kan bobotnya lebih kecil, jadi otomatis dia daya efek daya rusaknya ke tubuh itu lebih lagi teman-teman. Kemarin polisi sudah langsung melakukan penyelidikan teman-teman, dan juga sudah bekerja sama juga dengan laboratorium kesehatan di kalibrasi Dinas Kesehatan DIY dan memeriksa makanan sate. Sekedar informasi bahwa tidak dilakukan otopsi karena permintaan dari keluarga, tapi dari makanan sate ini dilakukan pengecekan juga dari pihak terkait, dari pihak penyidik juga, kepolisian dan laboratorium juga. Hasilnya kawan-kawan, makanan sate yang disantap korban ini mengandung racun potasium sianida. Ahli forensik dari Universitas Gadjah Mada, ini saya kutip dari beberapa sumber teman-teman, Ibu Lipur Rianti Ningtyas itu mengatakan bahwa jenis racun ini dapat mudah didapatkan teman-teman, karena ini dijual secara bebas di pasaran. Mungkin teman-teman kalau pernah mendengar ya potas. Ya potas itu kan biasanya kita kalau meracuni ikan di sungai itu pakai potas ya, potasium sianida. Ini benar-benar ini biasanya digunakan untuk racun tikus juga, dan juga hewan-hewan lain yang menjadi hama di pertanian atau mungkin di perumahan juga. Racun potasium sianida ini jika masuk ke dalam tubuh manusia, ini akan menimbulkan gejala mual hingga gagal nafas. Dalam jumlah kecil kawan-kawan ya, misalnya ini kandungannya tidak rata dalam makanan itu terkena sedikit gitu ya misalnya, itu menimbulkannya gejalanya itu mual, muntah, sesak, dan tubuh lemas. Tapi dalam jumlah besar, misalnya teman-teman dimasukkan ke dalam makanan tapi itu ngumpul di situ ya, dan itu dalam jumlah banyak ya,
korban itu bisa langsung mengalami lebih parah lagi, yaitu kejang, kerusakan paru kawan-kawan, gagal nafas yang akhirnya meninggal. Jadi nggak bisa nafas akhirnya meninggal. Dosis yang berbahaya seperti ini teman-teman itu dalam 1,5 mg per kilogram badan. Jadi semakin banyak kandungan potasium cyanida itu dalam makanan itu yang masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa semakin berbahaya. Setelah mendapat petunjuk kawan-kawan dari tewasnya Ananda ini, akhirnya polisi juga melakukan pendalaman penyelidikan. Dalam 4 hari setelah kejadian ini, Pak polisi ini akhirnya syukur alhamdulillah ya, berhasil meringkus pelaku yang mengirim makanan beracun ini. Ini ternyata orang Majalengka, Jawa Barat teman-teman. Usianya 25 tahun, ini masih sangat muda kalau kita lihat di gambar ya teman-teman. Ini berinisial NA. Ditangkap kemarin Jumat 30 April 2021. Kepada Pak polisi, ini pelaku mengaku sakit hati dengan Tommy, pria yang seharusnya menerima makanan sate. Jadi kisah dari ini teman-teman, ternyata pembunuhan ini adalah salah sasaran. Tapi salah sasaran di sini akhirnya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya. Jadi review dari saya kali ini adalah dari CNA ini harus mendapatkan juga ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Tommy yang seharusnya menjadi target ini kaget teman-teman. Ternyata orang ini, Bapak Tommy ini ternyata bukan orang sembarangan. Jadi seperti kita kutip juga bahwa Bapak Tommy ini adalah anggota kepolisian ya di Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polresta Yogyakarta. Sedangkan pangkatnya adalah Aibtu atau saat ini sudah menjadi penyidik senior di instansinya. Hal ini juga dibenarkan teman-teman dari beberapa sumber bahwa Bapak Tommy yang seharusnya menjadi target ini sebenarnya emang benar-benar penyidik senior di Reskrim Polresta Yogyakarta dengan berpangkat Aibtu. Oke teman-teman, demikian ya review kali ini mengenai kasus salah sasaran yang berakibat meregang nyawanya dari Ananda, dari Bapak pengemudi ojol ini ya. Kita dari segenap tim Dos Project sangat turut prihatin dan turut berduka atas berpulangnya Nabah Faiz Prastia ini. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Oke, semoga ini pembelajaran buat kita semua teman-teman, kasus seperti ini tidak terjadi. Bahwa dan teman-teman apabila ada menerima paket atau makanan dari orang tidak dikenal, sebaiknya juga tidak menerima karena itu bukan hak kita. Oke, terima kasih udah nyaksin video dari kita. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Sampai jumpa. Dadah.